Mau season 2 kan? Oke, jadi El Rumi bakalan berantem lagi abis ini sama dia. Kok jelasin aja? Kok jelasin aja? Gak usah dipraktekkan sama aku. Kalau cekek begini. Gue nanya kalau di kalau gue dikep diginin, kalau kepala kepala kok kepala. Iya. Yeah. Kasian. Kasian ya. Terus kalau bisa masuk sini. Mukanya mukanya. Bapak lambat. Bapak kamu lambat. Lebarin dulu. Oh iya, lepas lepas. Oh iya. Akhirnya kita ambil. Oh iya. Gayanya keren punya L gitu. Enggak cuma gayanya, semuanya gua kerenan L daripada Paris. Kalau kayak gitu ada namanya. Apa, bang, aku kayak gini jelek-jelek, Bang. Yang penting punya binjai. Trip kaki belakangnya tapi ajak duduk. Oh iya. Kok jadi ceweknya? Belum. Begitu udah bangun, bisa. Kok kalau di cup gue gitu dicipok dong. Gini, iya. Patahin. Atau kalau perlu. Kok jelasin aja. Kok jelasin aja, enggak usah dipraktekkan sama aku. Kayak begini. Kayak sini. Gue nanya kalau di cup, kalau gue di cup diginin, gue dipakai dong. Udah ini, udah. Kaki kiri kok. Kaki kiri. Eh, Romeda, kaki aku sini. Ini bisa ambil juga ya, Pak. Bisa semua lah, pokoknya bisa semua. Kau kan praktek. Kok kuat-kuat sama aku? Kita belajar. Iya. Kau bisa ambil kaki di sini. Kalau badan? Badan, ya kau bisa ambil di sini. Kalau kepala, kepala. Oh, iya. Kepala, kau bisa. Kesian. Kesian ya. Terus kau bisa masuk sini. Mukanya. Bisa ambil lambat. Bapak, Oke. Lagi kok kalau badan lagi gimana badan lagi? Tanya aja. Ganting. Gimana joget tadi? Jogetnya gimana? Coba banting gue. Gue udah bisa. Sebenarnya gue gini-gini anak Muay Thai. Coba. Nanti kau kalau kubanting, langsung gue nungging. Kau jatuh. Mau season 2 kan? Oke, jadi El Rumi bakalan berantem lagi abis ini sama dia. Hai guys, jadi aku udah kelar sama El, sama Binjai, sama Kormedal. Apa-apa, udah kelar. Udah kelar ngapain? Boxing. Terus aku mau nanya. Kan kalian pada jago boxing. Kalau misalnya kan cewek-cewek kan di klub nih, di klub. Kan aku jadi kalau di klub tuh suka kayak ada yang tiba-tiba blok dari belakang. Terus cara itunya gimana kok? Cara escape. Ya misalnya gue lagi belakang terus ada cowok peluk terus habis itu escape-nya gimana? Pakai gaya boxing tapi. Lu gimana? Kalau misalnya normal kan orang normal kan biasanya cuma gini doang kok enggak. Dia enggak bisa biasanya dia perlu. Iya. Kelihatan dari mukanya guys, coba lihat. Coba dari belakang gimana? Coba. Salta, apa peluk apa? Coba lu praktekin dulu. Meluknya kayak gimana, Pak? Lengket lu jangan. Kayak gini. Oh. Lu ya aku meluk aja. Apa kan lu meluk gimana, Pak? Kayak gini misalnya kayak gini. Lu nah, kayak gitu. Oke, berarti kayak gini. Lu tapi kayak cowoknya misalnya pura-pura mabuk gitu, terus kepalanya di sini-sini gitu kayak. Ya, ini enggak usah begini ya di gym soalnya ya. Ya, coba-coba gitu. Escape-nya gimana escape-nya lu? Ya. Aku. Pakai ya. Gaya yang keren, cara yang nyelamatinya. Iya, yang boxing doang, yang boxing. Biar udah. education. Lepas. Kita kan kawan. Gitulah. Ih, yang education. Oh, iya. Ada cowok lagi. Ya. Woi, coba kamu tinggi juga lu. Lihat, biasanya. Gimana ya? Nah, ya. Oh, ya enggak bisa yang serius. Yang serius. Yang education dong. Gini dulu. Coba. Gimana? Coba. Aldema pendek enggak nyampe kok. Gini-gini pasti lepas. Giniin doang. Iya. Masa? Enggak ada kakinya abab. Kalau kayak gini kakinya harus buka-buka enggak? Harus membuka atau enggak? Sabar dulu, Pak. Coba lagi. Ayo, kakinya dibuka apa enggak? Nih. Ya. Kakinya biasa aja, Kak. Iya. Terus? Jangan gini. Blok. Gini. Gini terus. Woi, cok. Itu ada namanya enggak? Gini. Kalau di boxing itu ada namanya enggak gini? Kayak gini lu escape gini ada namanya enggak? Ada. Ini biasa kalau di kampungku namanya gergaji. Gaya gergaji. Jadi kan gergaji gini. Bawa ke sini. Lu enggak mau jadi pelawak? Terus kalau L gimana? L. Kalau aku gitu, Pak. Kalau L. Masih sikut ini ke lambung. Ya kan? Ke lambung. Sepengetahuan petinju kan. Lambung sebelah kiri. Iya, kalau L. Kok enggak nyampe? Kalau bisa, Pak. Kalau bisa. Oke, kan lepas ya.
kita baring dulu. Oh iya, lepas. Oh iya. Kakinya kita ambil. Oh iya. Cane bolong ntar. Bolong. Jatuh dia ya. Bolong. Tapi kok kerenan kalau, punya L sih? Kalau gayanya kerenan punya L gitu. Oh. Itu ada namanya enggak? Enggak, cuma gayanya semuanya gua kerenan L daripada Paris, Dom. Itu nama ada namanya enggak? Kerenan dia, Paris. Ada namanya enggak? Paris. Kalau kayak gitu ada namanya. Apa, Bang? Aku kayak gini jelek-jelek, Bang. Yang penting punya binjai. Salam. Mengharumkan nama binjai. Iyalah. Kok ada gaya enggak, Koko? Gue ada, ya. Gue ada. Eh tadi punya L ada namanya enggak kayak gitu? Punya itu L. Namanya tahu gue juga. Ada namanya enggak? Mungkin namanya L style. L style. Aku Paris style. Binjai style. Binjai style. Gergaji style. Gergaji style. Inul style. Gergaji. Kalau Koko gimana? Nah, nih aku gini kan Abang, Bang. Ya. Misalnya lagi di klub kan. Iya. Kau yang paling kencang, Mudah-mudahan. Lo kalau di klub kan gak minum. Oh iya. Minum bir aja gak bisa. Oh iya, aku gak minum ya. Iya, cuma ngawal. Misalnya lu, yaudah L kasih tuh. Gini. Ya, terus escape-nya. Ya. Lu sambil mabuk-mabuk dong kepalanya gini. Aku kan gak minum. Dia geser kepala aku cucuk, Bang. Dia gak tahu kukunya panjang, Bang. Kenapa sih? Cucuk. Waduh, hati kan jarang saya. Tuh, kena mata. Iya. Kalau gue sama, cara escape pertamanya kayak L. Ini apa? Ini harus dibuka kan? Iya. Yeah. Harus dibuka, jadi harus bareng juga. Harus diangkat kakinya ya? Cuma supaya biar ada daya ledak dan ada ruang. Jadi sambil kasih dobrak. Yeah. Oh iya, lepas Bang. Kakinya kan lu pasti enggak bakal lepas. Mau Bang, masih mau lagi ngapain? Tapi kakinya yang belakang udah otomatis gini kok. Iya, gini kan. Coba lagi sekali lagi. Nah, seandainya tadi kan opsi L bisa diambil. Seandainya enggak bisa diambil, yeah. Dia kan pasti akan ngotot lagi. Iya. Yeah. Yeah. Lagi dong maksa lagi ceritanya. Sabar lah, ini kan masih mau dijelasin. Kok nanya tapi entah kayak mana? Ya ulang. Ayo coba. Siapa? Enggak tahu aku juga lah. Dia mau dijelasin. Ini. Orang Jepang gitu, orang Jepang. Orang Jepang itu berisik. Iya. Yeah. Berisik kan? Tuh, yang menurut banget tinggi tahu. Berisiknya gimana, Be? Kimochi. Kimochi aku tahu, Bang. Apa itu? Kalau ada serial gitu kan. Hah? Ada ya. Udah, contohin dulu. Lu bokep entar. Ya, serial lagi kita. Oh, satu. Oke. Kalau gua pasti langsung ke sini. Oke, apa? Tapi bisa dipukul. Oh, kalau L diambil kakinya ya. Iya. Ini kan gua bisa jatuhin. Iya. Kalau dia pukul. Bisa langsung pukul ya. Iya. Jump. Tahan kan? Ambil. Oke. Di klub apa di mana? Ke belakang. Tahan kalau bisa. Pintanya. Oh, ini enggak bisa ngapa-ngapain, guys. Di sini ya. Kalian enggak usah ngapa-ngapain. Kalian cuma ajak duduk aja, tapi kakinya yang ini. Oke. Trip kaki belakangnya tapi ajak duduk. Oh iya. Kok jadi ceweknya? Belum tep. Begitu udah bangun, bisa. Kok kalau di klub gue gitu dicipok dong. Iya. Patahin. Kan? Atau kau perlu. Kau jelasin aja. Kau jelasin aja, gak usah dipraktekkan sama aku. Kau sekek begini. Gue nanya kalau di klub, kalau gue di klub diginiin, gue dipake dong. Udah ini, udah. Kaki kiri. Romedas, kaki masih biasa. Ini bisa ambil juga, ya kan? Iya. Yeah. Bisa semua lah, pokoknya bisa semua. Kau kan praktek, kau kuat-kuat sama aku. Kan kita belajar, ini belajar, ini lagi belajar. Iya. Iya. Kau bisa ambil kaki di sini. Kalau badan? Badan, ya kau bisa ambil di sini. Kalau kepala. Oh, iya. Kepala, kau bisa. Kesian. Kesian ya. Terus kau bisa masuk sini. Mukanya. Terus kau ambil lambat. Bapak, Oke. Lagi kok kalau badan lagi gimana? Badan lagi. Kau tanya aja kok. Biasa aku baca bang. Tanya aja. Banting lah. Gimana joget tadi? Jogetnya gimana? Coba banting gue udah bisa. Sebenarnya gue gini anak Muay Thai. Coba. Nanti kau kalau aku banting, langsung gue nungging. Kau jatuh. Kau ini memang pengalaman juga ternyata. Oke, okay, guys ya. Jam terbangmu tinggi juga. Ya. Jadi usiamu muda udah gendut bayi. Iya, Bang. Mau season 2 kan? Oke, jadi El Rumi bakalan berantem lagi abis ini sama dia. Enggak, gua mau nanya bentar. Tadi lu nanya kalau dipeluk dari belakang. Iya, kalau di peluk. Kenapa? Emang lu kalau dipeluk dari belakang emang ngapain biasanya? Gua terima, gua cipok. Enggak basa-basi aja ya, biar education. Udah ngapain kita? Biar education. Udah masuk belajar lah kau.
Kau tinggal di Ciam udah langsung kabar nama kapan. Berarti kan kita enggak usah ngasih tahu ya ngapain. Eh, enggak ada gunanya kau cek-cekin aku tadi, bodoh. Kasihan dia. Kali aku. Ya udah ya guys ya. Jadi kita closing nih, closingin dulu. Ntar bakal lanjut season berikutnya. Bye ya.